Pemirsa, Panti Pijat Wijaya di Gang Macan Kebon Jeruk, Jakarta Barat digerebek petugas gabungan Polri dan Satpol PP lantaran masih menerima pelanggan di masa pembatasan sosial berskala besar pada Minggu dini hari. Penggerebekan dilakukan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Tindakan itu didasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam menangani COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta. Dalam pelaksanaan operasi itu telah terjaring 39 orang yang tidak melaksanakan protokol kesehatan COVID-19. Terdiri dari 15 perempuan yang selanjutnya dibawa ke Panti Sosial Kedoya. Sedangkan 24 laki-laki yang diamankan langsung dibawa ke Polsek Kebon Jeruk untuk diproses lebih lanjut. Siap. Sudah, apa yang itu? Berapa jauhnya? Sudah. Sudah.